Viralnya istilah gemoy sukses naikkan elektabilitas Prabowo di Pilpres 2024. Hal ini jadi bukti Prabowo berhasil bangun komunikasi dengan masyarakat Indonesia. Pengamat politik Universitas Padjadjaran Idil Akbar memberi komentar, Rabu 6 Desember. Politik riang gembira Prabowo jadi daya tarik bagi minat orang untuk memilihnya. Menurut Idil, Prabowo juga coba membangun komunikasi melalui baliho-baliho kreatif. Seperti yang diketahui, gemoy, yang berarti menggemaskan, tengah viral. Kata-kata tersebut menjadi predikat baru yang melekat pada diri sang Menhan. Predikat itu tak lepas dari tingkah jenaka yang kerap dilakukan Prabowo. Komunikasi yang dibangun Prabowo telah membuahkan hasil cemerlang. Kini, elektabilitas Prabowo kian unggul di berbagai hasil survei berkat hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.